Assalamualaikum teman-teman, ini adalah part kedua. Inilah goes yang paling indah, paling perih, paling ngetngok, tapi pemandangannya sungguh luar biasa. Pasir negara, check it out. Inilah Mister Pasundan dan Holy Clan Was Doki. Woi, mantul senior. Woi, pantesan kuat, bursusnya lewat. Ayo bandin. Mana Bah Joni? Weta Bah Joni dah. Woi, Bah Joni kuat gening. Woi, biasa ke Surian. Woi, awas Bah pegas antena. Awas. Pokoknya 99% dia kuat karena disemangatin, jadi kakinya turun ke bawah. Ya nggak apa-apa kalau udah sampai sini mah turun oke. Engke tahun harap guys di beton kafe. Yo lanjut lah. Ah, apa jadi gue digoe sampai cupu lihat. Ayo ah, mumpung bisa. Siap.
Penderitaan belum berakhir, masih beberapa tanjakan terjal dan tajam untuk bisa melewati jiang sana. Nanjak lagi. Goes ke Pasir Helang tidak banyak goeser yang mengizinkannya karena berangkat nanjak turun, pulang juga turun nanjak sama rolling bridge. PH Masep. Hebat euy. Masep tadi digowes wae. Hebat dik. Tadi Pak Yani enggak kelihatan kemana? Pak Yani. Sekbat mana Sekbat? Jalannya berpasir, Nur. Jauh saya. Belakang jauh. Diroyo. Aibe, 50 nama TKPH pakai goes. Tanjakan Sadim. Memang tiada duanya sesepuh kita Pak Haji. Nuruyuh, nuruyuh. Jagoan neon. Inilah Mister Pasundan dan Holy Clan Was Doki. Woi, mantul senior.